Radio Tarbiyah Sunnah Salat duha boleh dua rokat sampai delapan rokat Lebih utama dilakukan hampir menjelang duhur, Kalau duhur umpah jam 12 ya kita jam 11 Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan Salatul awwabin Awwabin itu salat duha Hina tarfadul Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari sekitar jam 11-an lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam sebelas, Boleh dilakukan di awal pagi Jam 7, jam 8 Pokoknya setelah matahari terbit Beberapa saat boleh melakukan sholat duha